Halo guys, sekarang kita proses panen ikan patin. Nah ini ikan patinnya yang udah berumur 6 bulan guys. Ini masuk fillet 7 onan. Seru, mantap. Mantap, ini udah 6 bulan bisa panen di fillet di Purwakarta. Kalau untuk dagingnya itu putih banget untuk di daerah Subang ini karena sistem air jadi dagingnya itu kalau di fillet putih. Ini panen pada siang hari cukup terik. Ini daerahnya perbukitan gini guys. Ini lagi proses penimbangan. Menggunakan timbangan yang 50 kilo. Kalau untuk bomnya itu 3 kilo beratnya. 39 kilo. Ini kita akan panen 3 kolam untuk hari ini. Ini juga mau panen juga di bawah. Sebenarnya hari ini nggak cukup harinya. Mau panen semua nggak cukup. Besok kali. Setelah itu habis proses penimbangan dilakukan pengangkutan menggunakan karung itu guys, baru ntar di blading. Setelah itu baru di tempat mobilnya itu di sana itu ada es balok. Untuk hari ini kita seru-seruan pokoknya. Mari saya ikut seru-seruan pokoknya. Atur posisi dulu guys. Ini
Mantap. Saya ikut. Halo guys, sekarang saya ikut panen di patin ini pada siang hari. Gimana suaranya? Ayo kita saksikan. Besar. Ayo mari kita lihat lebih dekat. Ini tanya guys, tanya bagus-bagus. Mantap kan? Pilat segar. Ini ada ikan nila besar guys. Nah, bisa lihat sendiri. Segini nilanya. Sekarang proses pengambilan. 4 9 10 12 13 14 15 16 16 20 21 25 26 27 28 29 30 31 33 34 36 37 9
Nah, itulah video dari saya, guys. Semoga terhibur dan bermanfaat. Dan terima kasih, salam perikanan.